Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama tutorial channel Andi Resto ya teman-teman, yang selalu mentutorialkan kerajinan tangan teman-teman. Nah, kemarin saya sempat bertanya di sini, ada yang bertanya sama saya, ini komenannya, cara menjahit dalaman tas teman-teman. Kalau soal tentang jahitan dalaman tas itu, ya nggak jauh dari kain. Dalaman tas itu pasti kain teman-teman, dan badan depannya ada kantong yang saya tutorialkan seperti ini ya. Ini kantong HP. Kantong HP itu biasanya diisi dari badan depan teman-teman, dan badan belakangnya itu biasanya kantong bobok. Nah, di sini saya akan mentutorialkan cara menjahit dalaman tas ya. Yang pertama saya buatkan contohnya membuat kantong HP teman-teman. Dalaman tas itu, kalau tas yang impor ya, itu biasanya dalamannya ada kantong HP teman-teman. Tas yang mahal-mahal itu ya, tentu saja ada di sini ada kantong dan wadah HP. Oke teman-teman, kali ini saya akan mentutorialkan saja ya cara membuatnya, cara membuat kantong HP dalaman tas ya. Nah, sebelum menyaksikan teman-teman boleh subscribe tombol di kanan ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya teman-teman tentang kerajinan tangan. Materialnya mudah sekali teman-teman. Nah, kita sediakan kain ya. Ini dalaman tas teman-teman. Ini dalaman tas dan ini kantong HP-nya teman-teman. Tentu saja dalaman tas itu ada bobok dan ada kantong HP teman-teman, seperti ini ya. Nah, di sini saya akan membuat dan mentutorialkan cara membuat kantong HP teman-teman dari dalaman tas ya. Nah, untuk dalaman tas maksudnya. Nah, di sini ada kain ya. Kita kain sudah terpotong ukurannya, sudah terpotong dua ya teman-teman, ukurannya 13 cm, lebar 13 cm teman-teman ya. Jadi ini sudah terpotong berarti 26 cm. Lebar 26 cm dan panjangnya ke sisi kiri dan kanan ukurannya 26 cm teman-teman. Nah, lalu kita bikin bagian list atasnya ya teman-teman. Nanti ini dijahit ya. Dan sudah dijahit, kita langsung ke kain badan. Ini kainan dalaman kain tas teman-teman. Nanti kita rakit di sini untuk membuat kantong HP-nya teman-teman. Yuk kita mulai menjahitnya teman-teman.
teman-teman, hasilnya bagus sekali ya dan bervariasi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa jahitannya agak rapi dan biar hasilnya maksimal bagus sekali. Ini jahitannya lumayan rapi. Biasanya kantong HP tas itu seperti ini teman-teman. Nah, ini dalaman jahitan tas ya. Oke, segitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.